Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar tutorial membuat simpul mati. Kita hanya membutuhkan satu buah tali, di mana ujung-ujung tali ini kita pegang oleh tangan kiri dan juga tangan kanan kita. Tali yang dipegang oleh tangan kiri kita silangkan ke tali yang ada di tangan kanan kita, sehingga hasilnya akan seperti ini. Kemudian tali ini kita lilitkan sekali saja seperti ini. Kemudian tali yang dipegang oleh tangan kanan ini kita silangkan ke atas tali yang ada di tangan kiri. Kemudian tali yang tangan kanan tadi kita lilitkan. Kemudian hasilnya seperti ini. Ketika simpul mati itu benar, maka dia nanti akan seperti ini. Nah, kalau talinya bisa seperti ini, berarti simpul mati kita sudah terbuat dengan baik dan juga benar. Kita ulangi sekali lagi. Seperti ini. Dililitkan, kemudian tali yang ada di tangan kanan ini kita silangkan ke bagian atas, kemudian kita lilitkan sekali lagi dan hasilnya seperti ini. Terima kasih, demikian tutorial pembuatan simpul mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.